Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dengar tak? Respon sikit. Hello? Dengar tak? Hello? Dengar tak? Respon sikit. Dengar cikgu. Okay. Okay, kita sambung untuk mata pelajaran matematik kita. Untuk tambahan. Okay, kita tempat. Okay, bab yang ke-8 iaitu vektor Vektor, hari ni kita tengok muka surat 230, kalau tak putek awak. Okey, melaksanakan operasi aritmetik ke atas dua atau lebih vektor. Ini senang ini sebenarnya. Okey, tambah tolak, kali dan bahagi. Okey, yang pertama A, penambahan dua atau lebih vektor. Okey, kita pertimbangkan contohnya vektor A, vektor A adalah A1, A2. B adalah B1, B2. Jadi kalau A tambah B, kita just tambah je. Okay, A 1 campur B 1. A 2 campur B 2. Okay, so dapatlah yang ni. Okay, ataupun kalau dalam bentuk IJ, kita tambahkan A I tambah B 1 I. Okay, A I tambah A2J. Yang ni pula B1 ni AI campur A2J. Okay. Kemudian B1I tambah B2J. So A tambah A, A tambah B. So dapat ni. B1, B1. A2 tambah B2. Okey, itu kalau bentuk IJ. So kita boleh buat yang ikut awak mudah lah. Bagi saya yang mudah adalah guna kaedah vektor ni lah. Guna ni, matrix, bentuk matrix. Okey, tengok contoh 17. Cari hasil tambah vektor bagi berikut. Okey, so A tambah B tambah C. Bila A tambah B tambah C, A tambah B tambah C, dia akan dapat buat ni terus. 4, 1. Okay, tambah B adalah 0, negatif 3. Tambah C adalah negatif 1, 6. So ambil calculator, terus tambah. 4, tambah 0, 4, tolak 1, 3. So dia adalah 3. 1, tambah negatif 3, negatif 2. Tambah 6, dapat 5. Boleh ikut. Okay, dapat 5. So jawapan adalah 3. Eh sorry, 3, 5 pula. 4 lah. 4 sorry. 1 tolak 3, negatif 2. Negatif 2 tambah 6 dapat 4. So 3, 4. Okay, boleh ikut tak setakat ni? Boleh ikut tak? Hello? Boleh. Okay. Okay, B pula dalam bentuk IJ. Okay, V tambah W. So, bila V, vektor V tambah vektor W. Okay, I tambah I lah. 3I tambah 4I. Okay, kemudian yang ni pula 2I tambah negatif 5. Sorry, 2J tambah negatif 5J. So, I dengan I, J dengan J. So, 3 campur 4 adalah 7I. Okay, yang ni pula 2 tolak 5 tolak 3J. Okay, so dapatlah 27I campur. Okay, dapat tak? 7I campur 3J. Okay, dapatlah ni. Boleh ikut? Boleh ya, senang kan? Okay, dia blur pula. Okay, seterusnya penolakan pula. Kalau penolakan sama juga. Kalau tolak, tolak macam biasa lah. So yang pertama, P tolak vektor Q. So, ini yang pula, sorry. Okay, bila P tolak vektor Q, okay, P adalah yang ni, 7, negatif 1, tolak 4, 1. So, 7 tolak 4, dapat 3. Negatif 1, tolak 1, dapat negatif 2. So, jawapan dia adalah 3, negatif 2. Boleh ikut?
Okay, kalau bentuk IJ, P tolak Q. So, P tolak Q. Okay, so kita tengok P adalah 2I. Okay. Ni 2I. Tolak J. Tolakkan dengan 3I tambah 5J. So, kita susun I dengan I, J dengan J. So, 2I. Ni tolak-tolak, dapat tolak 3I. Okay. Ni tolak J. Tolak tambah, dapat tolak 5J. So, I dengan I, J dengan A, J. 2 tolak 3, dapat negatif I. Negatif J, tolak 5, dapat tolak 6J. Okay, boleh ikut. Boleh tak? So, dapatlah negatif I, tolak 6J. Boleh ikut tak setakat ni? Boleh tak? Hello, respon sikit boleh tak? Boleh. Okay, so ni tengok contoh 19. Bagi setiap vektor berikut, cari, okay, dia kata cari negatif 3S. Okay, negatif 3S, so daraplah 3. Gantikan S adalah negatif 4, 2. Ni S. So darabkan 3 darab negatif 4, negatif 12. 3 darab 2, 6. So jawapan dia adalah 12 negatif, oh sorry, 12 negatif 12. Ni negatif ni eh, sorry. Ada negatif, sorry. Negatif. So negatif-negatif positif. Negatif 3 darab 2 dapat negatif 6. So jawapan dia adalah 12 6. Negatif 6, sorry. 12 negatif 6. Okay, boleh ya? Eh? Tak macam biasa lah. So seterusnya, cari 2R. Okay, 2R. Masukkan 2, gantikan R. Ni R. 5I tolak 3J. So, darabkan. 2 darab 5, 10I. 2 darab 3, negatif 6J. Itu je. So, dapat jawapan dia. 10I tolak 6J. Okay. So, ni tengok. Gabungan operasi aritmatik. Okay, gabungkan dia. Diberi P, Q, R. Tentukan vektor 3P. Okay, dia nak apa? 3P tambah Q tolak 2R. Okay, so awak buat macam biasa. 3, gantikan P, ni P. 6, negatif 3. Tambah Q, negatif 4, 5. Tolak 2, gantikan R, 7, 8. So, darabkan 3 darab 6, 18. 3 darab 3, negatif 9. Okay. Tambah 4, negatif 4, 5. Kemudian tolak, darabkan ni. 7, 14. Okay, tolak 14. Ni dah, ni dapat 16. So, ambil calculator. Tekan 18 tolak 4 tambah 14. Okay, dapat apa? Dapat kosong kan? Okay, kemudian negatif 9 tambah 5 tolak 16 dapat negatif 20. Dah siap. Okay, boleh ikut? Okay, senang ke susah? Boleh? Okay, so saya nak awak buat latih kendiri ni. Awak cubalah latihan. Nombor 1 awak buat A. Nombor 2 awak buat A juga. Okay, ni saya stop dulu recording.